Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita sekarang bersama idola Ranah Minang yang dulu idola dari Borneo dan Aceh United. Pemuda asal Jambi. Wajahnya sedikit kayak artis-artis K-pop Korea. Namanya Andika Kailawi. Sekarang lagi diterapi sama Etio Fernandos. Ini dia terapi pakai tens, pakai gel. Ultrasen, ultrasona, iya, bukan dasarnya. Andika, mana Andika? Mantap ya? Mantap, terbaik. Terbaik ya? Andika katanya mau cari jodoh itu. Oh, Andika katanya mau cari jodoh, bohong ya? Gak benar ya? Udah ada ya? Hoax. Udah ada calon atau masih pingin melajang dulu? Oh, udah ada calon. Siapa namanya, boleh tahu? JSTP. JST. Oh, siapa nama? JSTP ini saya. JS. ZSTP. JSTP. Berarti namanya Jahara Musdalifah. Andika nih sahabat si Leo Guntara di Borneo kemarin nih. Sama-sama keras nih. Kasih apa keras. Tanya, Bang Cie? Mau tanya apa kita ya? Senang gak di Cinawi di Padang? Senang gak di Padang? Senang dong. Nyaman. Nyaman ya? Kalau seandainya musim besok masih diperlukan, mau gak bertahan di Padang? Insya Allah siap. Nah, mantap. Ini dedikasinya luar biasa nih kan. Andika nih kasih program buat saya nih, biar menghilangkan perut buncit. Wah. Perut Andika tuh kotak-kotak men. Wah, ngeri kali dia. Kasih tip dong buat teman-teman. Biar perut yang buncit-buncit kayak saya ini bisa terbentuk kotak-kotak kayak Andika. Apa aja yang harus dilakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi? Panjang banget tuh mah. Harus rajin berolahraga dan beraktivitas, melakukan pergerakan. Jangan malas-malasan. Okay. Iya. Tapi ngajarin sit up, push up, berapa-berapa dah. Ngajarin squat bisa tuh. Ya, Ngajarin squat bisa gitu. Ya, itu tergantung kemauan masing-masing orang. Kalau mau diet, ya olahraga. Kalau mau buncit, ya banyak-banyak makan, ya kan? Ya. Nah. Itu intinya misalnya sit up berapa kali gitu. Ya tergantung kemampuannya, ya mau. Ya. 10 kali 3, nah, diatur lah. Diatur ya? Bertahap. Tahap, biar kuat ya kayak Andika. Wah. Andika ini julukannya banyak di Semen Padang nih. Yang Kayu Lawi lah, Jin Lawi lah, yang Samson lah, Datuk lah. Kalau Datuk siapa ngasih julukan? Agus Nopa. Agus Nopa. Tapi sekarang ada gelar lagi. Apa gelarnya? Nuklir. Nuklir kok? Nuklir sama rudal. Oh, rudal. Ya, tenaga nuklir soalnya. Oh, tenaga nuklir sama rudal ya. Tapi dia punya rudal yang sungguh-sungguh membahayakan tuh. Ini melenceng kemana-mana nih. Aduh. Lagi dia, dia punya bom atom dia. Ini Mario, Mario? Enggak, Bang Aci. Ini Bang Aci, Bang Aci? Mana? Kok? Oh iya. Andika. Andika mulai main bola umur berapa tahun, Andika? Umur 2 tahun sampai bola tuh. 10 tahun. 10 tahun. Kabarnya dulu Andika main di Jambi terus disarankan pergi ke Jawa ya. Iya. Gimana cara gimana waktu tuh? Selesai Jawa, pertandingan apa tuh? Di Jawa jadi tukang. Selesai pertandingan apa tuh? Waktu itu ada Piala Gubernur. Gubernur. Ke Jawa dengar kabarnya dulu. Terus disarankan ke Jawa ya. Mati Subang dulu habis, Bro. Ya. Diapain? Dibiayain. Dibiayain ya. Waktu itu SMA tuh kelas berapa tuh? Udah tamat. Oh, SMA. SMA saya di Jambi. Terus kelas 3 pindah ke Jogja. Diklat tuh. Sekolah-sekolah bola. Ya, sekolah sambil main bola kan diklat. Di mana tuh sekolahnya? SMA Muhammadiyah 7 untuk Jakarta. Oh, ya. Bapak. Jadi
Selesai sekolah tuh langsung diambil sama PSIM Yogyakarta ya. Selesai sekolah ya PSIM Yogyakarta. Dari PSIM? Habis PSIM dibekukan. Dibekukan. Liga. Habis itu saya 2016 main lagi Liga Nusantara. Liga Nusantara. Nah, waktu itu 2016. Ah. Saya ikut PSPU PLN Liga 3 Jambi. Ah. Habis itu PON Jambi. PON Jambi. Habis itu 2017 di Lampung. Oh, di Lampung. 2018 PSPS kan baru. Ah. 2019 di Aceh. Di Aceh. Bawa promosi. Promosi ya Liga 1 ya. Jelas sekali ya. 2020 di Borneo FC. Ah. 2021 di Borneo FC. 2022 di Semen Padang. Oh, Semen Padang. Mudah-mudahan betah di Semen Padang ya. Amin, 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 amin. Ini badan otot semua nih. Mana ada otot. Paling top nih. Oke Andika, mudah-mudahan sukses terus karirnya, amin, sukses Allah, percintaannya. Amin, 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 amin. Dan alhamdulillah udah berangkatkan orang tua haji ya. Umroh ya. Mudah-mudahan segera haji ya, amin, sama ibu ya. Allah. Jadi Andika nih, dia luar biasa nih. Dia tampangnya urakan nih. Cuman Yasin hafal mah dia. Kalau kita yasinan dia enggak pernah megang yasin, dia hafal mah dia. Mungkin itu gelar datuk ya datang. Luar biasa nih. Kalau soal ngaji jangan ditanyakan, jadi ibu-ibu yang punya anak ini bisa Andika nih, gaskan. Oke Andika, tos dulu Andika. Oke, sukses ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Nih partner saya nih. Thank you guys. Ya. Oke ya. Oke, assalamualaikum.